Persiapan babak 2. Supporter dari SM Lamongan masih setia. Dan babak Pasola Pak Sobrin juga masih berada di tepi lapangan memberikan semangat kepada kedua kesebelasan bertanding secara partai. Babak kedua persiapan mulai. Serangan diawali dari tim dari SMA Banyumas Pak Kasar kepada Pak Indra, kepada Pak Amin. Pak Amin masih mencari kawan. Oh, kepada Mas Heri, sayang berhasil direbut oleh nomor 9 pemain muda nomor 11 pemain hormat di berpindah sayap kiri. Iya, diintercept oleh Pak Amin, namun bola keluar dan baring dalam untuk SMA Wangun. Kembali lemparan ke dalam. Sugriyadi mengasih bola ke dalam Pangga. Umpan ke depan. Oh, Pak Hendi, masih Pak Hendi. Kembali ke belakang. Pak Gio gelar tendang langsung ke depan. Masih sulit mudah. Langsung ke depan. Masih Pak Hendi. Oh sayang, bola tidak teman. Ayo menerima bola. Siap-siap kalian kepada Pak Amin lagi. Asal. Ya, ke depan. Pak Kasar mengejar bola. Ya, masih Pak Kasar. Oh, sayang. Oh, masih tertahan. Kembali Pak Kasar. Langsung ke tengah. Oh, luang. Oh, lawan terjadi gol. Oh, masih ditangkap oleh kiper. Oh, tendangan melenceng. Bisa. Lempar ke dalam. Masih Pangra mengambil bola. Masih Pangra mencari teman. Belum ada teman mendekat. Kalau pakai di Bumi kepala Wang. Akhirnya kita akan merupakan bola. Pak Amin, sayang. Kurang keras. Kurangan masih bola. Oh.
Pak Budi, saya akan tangannya Pak Budi. Oh, sayang headingnya sempurna. Ya, heading yang berikutnya juga masih melenceng. Masih berada di sebelah kanan gawang. Pak Budi masih bernafas. Ya, teman-teman langsung mengarah ke bayang-bayang masuk. Oh, terjadi benturan. Tabrakan karena lari terhalang oleh Dek Suryadi. Pelanggaran. Yuk, tendangan ke arah gawang. Jadi benturan. Langsung ke gawang. Aduh, sayang. Belakang yang cukup manis tidak hasil di hasil dalam nyali gol.
Oh, sayang tolong ini dua guys. Bola terangkat. Aman belum kembali. Ambil saja terjadi gol. Kali-kali tendangannya mulai kawan. Kedudukan skor belum berubah, 3-1 untuk keunggulan tim Bangal. Bola berhasil ditangkap oleh kiper ketiga Pak Wijay. Ya, Fiska. Kendali sini orang dulu. Ah, sayang bola. Justru keluar. Hands ball. Pasar sendirian. Salah.
hollow out lembaran ke dalam untuk timbangan. Belum tercetak gol di babak kedua. Pergantian pemain. Non penalty. Akan diambil langsung oleh pemain baru. Pemain masukkan gol. Ya, mantap. Berubah kedudukan menjadi 3-2. 3-1 ya. Mas. Semakin memperpendek jarak skor. Ya, pergantian pemain. Nomor 5 kembali masuk. Keluar keluar. Bisa direbut oleh Pak Kamin. Terima kasih Pak Kamin. Ya semangat. Ya, umpan tengah. Ada Pak Anggra. Ya, masih Pak Anggra. Wow.
bola terlalu keras, lebih mengarah ke pinggir gawang. Ya, gol yang sangat cantik. Menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Tiga sama ya. Ya, nama orang gawang. Tanggap oleh Pak Wijayanto. Headingnya masih melayang. Oh ya, peluang dari apa? Nomor 10 menguasai bola. Balik unggul tim dari SM Banyumas. Tiga empat untuk unggulan SM Banyumas. Nampaknya menit-menit terakhir pertandingan. Oh.
Fisco belum berakhir kah? Masih gap. Oh, masih pertama kali. Jalan-jalan. Kembali melenceng, tendangan dari belakang belum bisa menghasilkan gol. Nampaknya penyerang juga mulai kelelahan. Luang lo ternyata ketinggiannya masih terlalu tinggi sehingga peluang terakhir dari Mas Wika mengalih pertandingan. Pada sore ini tim SMA Negeri Benas berhasil membalikkan keadaan menjadi keunggulan 4-3. Para pemain lanjut bersalam salaman. Ya. Salam salaman antara kedua kesebelasan. Oke. Bersalaman dengan Bapak Kepala Sekolah SMA Banyumas yang merupakan Kepala Sekolah dari SMA Negeri Wangun. Pertandingan belum berakhir. Oh, Pak Edi, ketua. Oke, sama-sama Pak Edi. Semoga pertandingan ini tidak bukan pertandingan terakhir ya. Mungkin mudah-mudahan di lain waktu bisa saling bersilaturahmi baik SMA Negeri Wangun ke SMA Negeri Banyumas ataupun SMA Banyumas silaturahmi ke SMA Negeri Wangun. Alhamdulillah pertandingan selesai. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan pertandingan hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.